percaya yang paling indah dalam kekristenan bukan mujizat. Yang paling indah dalam kekristenan bukan berkat, bukan uang, tapi kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kita. Glory, 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 haleluya, yes, glory, glory, haleluya, oh, glory, glory, haleluya. It's true, truth is mighty. One more time, guys. Mr. Omi ini punya permasalahan dalam pernapasannya di jantungnya selama 3 tahun. Dan sekarang apa yang terjadi, Pak? Saya bisa nafas lega. Satu tahun yang lalu kakinya bekas kecelakaan kaki kirinya. Apa yang terjadi sekarang? Puji Tuhan, bisa bergerak dengan baik. Coba Ibu melompat. Haleluya. Udah tidak sakit lagi. Siapa yang sembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Pastor, jadi rekan kita ini wah sampai meneteskan air mata. Secara ligamennya sobek, Pastor. Udah berapa lama? 9 tahun. 9 tahun. Dan apa yang terjadi pada hari ini? Aku bisa berdiri lama. Biasanya? Tadinya sangat sulit, Pastor, untuk berdiri lama saja sulit. Digerakin sakit gak? Hari ini saya bisa ketawa. Dan tadi waktu saya berdoa, ada roh sukacita, saya ketawa, saya juga. Dan udah enggak? Enggak, puji Tuhan. Mestinya ibu operasi 70 juta dan sekitar terus. Itu 3 tahun yang lalu. Saya enggak mau. Saya bilang, Tuhan, saya ingin mujizat-Mu yang terjadi. Dan sekarang Tuhan udah sembuhkan secara sempurna. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.